back to my channel with me Mencantik. Yeah. Gimana guys kabar kalian? Tentunya baik-baik aja karena aku udah lama banget sih nggak buat video, ya kan? Dan kali ini aku balik mau memberitahukan racun-racun kalian guys. Aku mau review body care itu dari Scarlett Whitening. Tentunya kalian udah pada tahu dong brand ini udah kayak nge-hype banget kan brandnya. Kalau kalian nggak tahu mah kalian cukup banget guys. Nah di sini tuh aku air dapat box kayak gini nih, beli box kayak gini. Satu box gini isinya itu ada body scrub Romanza, terus ada shower scrub. Shower scrubnya itu ada yang warna kuning ini mango, yang warna ungu itu pomegranate. Terus body lotionnya ada 3 varian. Di sini tuh ada varian yang freshy. Freshy ini tuh kayak baunya tuh kayak parfum Jo Malone yang English Pear and Freesia. Terus kalau yang ini tuh Romanza yang warna putih, tentunya kalian udah pada tahu sih harusnya, yang udah nge-hype dimanapun itu kan. Terus kalau di ini tuh yang warna ungu ini tuh charming, dia tuh kayak bau bakar. Jadi kayak kalian pas pakai tuh kayak berasa pakai parfum, kayak dus. Aku pas pakai tuh kayak gila nih, wangi banget body lotionnya gitu. Dan ini tuh packagingnya tuh datengnya ke aku tuh aman banget karena bubble wrapnya tuh penuh. Terus setiap tutup-tutup botolnya ini tuh kayak di bubble wrap semua, jadi kayak aman banget nyampe di kalian gitu loh. Dan ini tuh boxnya bisa reusable lagi kan, kayak bisa dipakai lagi kan, go green guys. Nah kita langsung lanjut review ya satu persatu, oke? Okay? Di sini aku mau review body scrub. Body scrub Romanza ini tuh aku udah pakai sih, tapi barusan aku pakai lagi. Nah dia itu bentuk scrubnya itu bulir-bulirnya itu halus gitu loh guys. Jadi kayak kalian kalau pakai tuh kayak nggak sakit di kulit kalian. Kayak kalau digosok-gosok tuh kayak nggak sakit. Jadinya tuh kayak enak banget dan wanginya tuh enak banget. Setelah itu ya gila, lebih gila lagi. Apa tuh? Pas kalian bilas itu kayak halus kulit kalian, kayak langsung kayak lembut kayak habis pakai skincare gitu tapi di kulit, gila kebayangkan. Dan bersih juga gitu loh, kayak berasa bersih banget gitu. Rekomend banget sih guys. Terus kita langsung lanjut ke shower scrub. Di sini shower scrubnya itu dia tuh ada bulir-bulirnya juga, warna-warni gini, jadi kayak buat maksimalin lagi kayak lebih bersih gitu. Dan di sini tuh kayak baunya enak banget sumpah, yang mango sama yang pomegranate. Aku nggak bisa milih sih karena dua-duanya tuh wanginya enak banget guys. Dan dia tuh dia kayak dipakai tuh kayak melembabkan juga afternya, tapi tuh kayak berasa mandi. Kadang kan ada tuh sabun yang kayak enak kayak melembabkan tapi tuh berasa nggak mandi. Kalau ini tuh berasa mandi gitu loh guys, tapi nggak keset, tetap lembab tapi nggak too much gitu loh. Jadi kayak enak banget ini, sumpah enak banget. Kita langsung lanjut lagi ke produk berikutnya, body lotion. Di sini tuh body lotion, aku mau jelasin dia tuh tutupnya kayak gini guys, jadi kayak aman banget body lotionnya. Kayak buat kalian mau bawa traveling, mau isi dalam koper, bagasi apa segala macam tuh aman banget. Jadi kayak di lock kayak gini, dan udah di lock kayak gitu ya tadi, ini kayak pencetannya tuh masih di lock lagi gitu loh, ada locknya gini. Jadi kalau di lock, kalau kepencet gini tuh nggak bakal keluar produknya. Harus di kalian tek gini dulu baru keluar. Baru ini aku contohin aja ya. Sini kayak gini. Aku biasanya pakainya kayak gini. Terus tuh kalian lihat deh, bentar. Gimana ya? Bentar. Kok excited deh. Nah, habis pakai tuh kayak gak lengket guys, jadi kayak tetap lembab dan gak lengket. Terus kalian kayak bisa lihat kan, kayak lebih cerah yang wow, daripada yang tangan kanan aku ini. Kayak gitu dia langsung punya efek kayak mencerahkan gitu loh. Ini karena memang aku lagi sering berjemur guys, karena kan lagi pandemik gini. Jadi kayak sampai ada apa jam tangan, kayak bekas bayangan jam tangan aku. Nah, dan aku juga suka pakai body lotion ini karena dia lembab enak. Karena aku kan kerjanya itu di ruangan ber-AC, karena aku praktek kan, jadi tuh harus pakai APD segala macem. Jadi kulitnya tuh kadang juga kering gitu loh. Dan aku juga suka pakai kayak sebelum tidur. Jadi karena kan kalau tidur tuh kan kena AC terus nih sepanjang malam, jadinya kayak bangun bangun pagi tuh kalau pakai body lotion ini tuh jadinya kayak enak banget guys. Jadi kayak kulitnya tuh kayak tetap lembab gitu, jadi kayak nggak bersisik gitu loh. Kalian ada nggak sih yang bersisik kulitnya? Aku tuh kulitnya bersisik banget, jadi kayak selalu pakai body lotion itu enak banget sumpah. Dan wanginya tuh enak banget sumpah, the best. Ini bakarat guys, enak banget.
semuanya tuh kayak bau-bau parfum, jadi super duper enak. Selain itu aku juga mau kasih tahu, ini produknya semua ini guys, ini produknya ini tuh semuanya udah lulus BPOM, jadi aman buat kalian semua dan juga not tested on animals. Dan dia itu juga mengandung glutathione sama vitamin E, dimana itu buat kulit kalian tuh menjadi lebih lembab, lebih cerah, dan juga untuk menutrisi kulit kalian. Dan dia tuh per itemnya gini kan, itu tuh 75.000 guys, tapi kalau kalian beli 5 item itu hanya dengan harga 300.000, tapi kalian dapat box eksklusif sama dan juga kalian bisa dapat free gift. Jadi kayak good deal banget kan, ini racun aku tuh nggak tanggung-tanggung, langsung aku kasih tahu kalian semuanya, ya kan? Tunggu apa lagi guys, langsung aja dicek ya Scarlet Whitening. Jadi ini tuh kayak selain murah juga kayak produknya worth it gitu loh buat kalian pakai gitu loh. Kalian coba aja, sumpah. Kayak aku cobain ini kayak enak banget sih. Aku bakal ulang purchase lagi sih kalau kayak gini. Sumpah. Gila, aku udah ngomong sumpah berapa kali ya? Nah, aku rasa cukup sekian racunku hari ini. Thank you so much buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe untuk dukung aku. Subscribe gratis kok guys. Dan juga kalian kalau mau cek aku, mau temenan sama aku di Instagram juga boleh, kemencan_pie. Itu Instagram aku. Dan jangan lupa like video ini dan juga share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga kena racun guys. Terus jangan lupa juga klik lonceng notifikasi biar setiap kali aku upload video kalian ternotifikasi guys, ya kan? Thank you so much guys, stay safe, bye bye.